heboh, kabar hoax artis Ruben Onsu dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Dikabarkan Ruben Onsu meninggal dunia. Ruben Onsu meninggal dunia karena kecelakaan maut. Namun, kabar Ruben Onsu meninggal dunia akibat kecelakaan maut itu hoax. Rumor Ruben Onsu meninggal dunia berawal dari unggahan Bali Online. Ia menyertakan link berita yang diposting berita harian.xyz dan infonetizen.xyz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kabar duka, Ruben Onsu meninggal dunia akibat kecelakaan maut. Begitu tulis beritanya. Demi mendukung berita tersebut, portal media itu juga mengunggah foto Ruben Onsu. Terlihat ayah tiga anak itu terbaring di rumah sakit sambil ditemani Sarwenda. Saat berita Ruben Onsu kembali ditelusuri, dua portal tersebut sudah tidak lagi mempublikasikannya. Hanya saja, headline berita tersebut telah diabadikan akun @lambeturah. Unggahan itu menampilkan judul berita Ruben Onsu meninggal dengan cap tulisan hoax besar. Ngawur banget ini, awas lo keciduk ntar nangis, tulis si admin Minggu 11 Juli. Postingan kabar hoax Ruben Onsu meninggal dunia telah disaksikan ratusan ribu warganet. Tak kurang dari 2.000 akun pun mengomentari hal tersebut. Nyawa orang kok dijadikan bahan bercanda sih? Kata @pichibigcpearl. Diciduk nangis, klarifikasi, minta maaf. Sahut @teteh_samday. Hati-hati kalau berurusan sama Ruben. Ucap @frankies_. Ada pula warganet yang kompak menyematkan akun Ruben Onsu dan Sarwenda, namun saat dipantau, pasangan suami istri itu belum memberikan respon. Ini bukan kali pertama seorang artis dikabarkan meninggal dunia. Sebelumnya ada nama Wendy Cagur, Anna Hermansyah, hingga Arman Maulana yang menjadi korban berita hoax. Terima kasih sudah menyaksikan Nyubit Trending. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasi agar kamu tak ketinggalan berita seputar selebriti tanah air lainnya.